best I will. give those motherfuckers the greatest brutal death metal from hell. Uh, sebetulnya saya main musik ekstrim itu dari SMP. Dari kelas dua kelas 3 SMP udah mulai main. Awalnya cover ya zaman dulu mah zaman band SMP uh, bawain Terrorizer, uh, Sepultura yang album uh, Skizofrenia, and then uh, Creator. Jadi ada grindcore-nya, ada thrash metalnya, pengenalannya di sana lah. So, apa ya band yang latihan kerap, manggung jarang gitu dulu tuh. Jadi manggungnya cuma acara kalau di generasi saya acara perpisahan sekolah biasanya. Bisa di sekolah lain sama di sekolah sendiri. Nama bandnya dulu karena saya juga senang sadus. Ya kita dulu tuh zaman ABG deh. Ya. Senang ada nama bandnya sadus. Nulisnya biasa sadus gitu. Sadus. Nah, kita bikin nama bandnya Sablek. Itu kan sadus jadi Sablek gitu. Jadi di English inggris sub ya SUB sub black jadi pertama sub black sub black kerupuk maksudnya mah. udah mau apa makin seriusnya tuh dari 96 sebetulnya masa-masa uh, ketika itu di Garut tadi ketika saya uh, ke Bandung itu bikin grup nama bandnya Injected Suffrage musiknya lebih ke gore grind sama teman-teman di Margahayu Raya jalan bahkan naifnya dulu tuh sama teman-teman zaman main injected suffrage dicapnya injected suffrage band Jawa channel band Jawa ini band Wetan bukan band Bandung karena lebih banyak manggung di di Jawa Tengah Jawa Timur ketika itu kalau injected suffrage nah lanjut terus sampai uh, waktu itu jasa di titik nol saya inget karena udah behom jadi behom keluar tinggal bertiga kesininya Yayat juga uh, keluar mengundurkan diri tinggal dua cuma tinggal CEO nya ini ya uh, CEO nya uh, TV Dani Papap sama eh uh, Yuli di tinggal berdua jasad teh nangejakin saya value waktu itu masih tergabung di forgotten ngajakin saya untuk join jasad udah uh, yang udah di titik nol di titiklang hidup tehkinnya Hayu hi teh. nah, jadi inkir -right jalan jasad jalan itu tahun Tahun 99 akhir saya uh, masuk ke jasa jasad, -jasad milenium lagi generasi milenium. Nah, kalau fairly berhenti di forgotten, kalau saya masih jalan sama Injection suffrage. Tapi kesininya seiring waktu, saya lebih memilih untuk fokus di jasa Dilihat dari keseriusan di internal bandnya gitu. Meskipun Injection suffrage saya yang bikin, saya memutuskan untuk lebih fokus di uh, jasad ketika itu. Jadi tahun 2001, itu, oh ini dulu, keluar dulu uh, albumnya Injected Suffrage. Lalu uh, jasad dengan tentunya dengan color yang berbeda dengan jasad sebelumnya. Tahun 2001, uh, Witness of the Perfect uh, Torture. Jadi beda kalau di apa mau jasa yang sebelumnya ya, secara e, musikalitas secara secara teknik vokal gitu. itu mungkin kalau awalnya dari sana. Kalau sebetulnya saya tuh disebut santai sibuk, sibuk, sibuk santai. Jadi tugas saya ke ini menunggu jadwal kematian saya sebetulnya. Makanya saya isi dengan apa kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi diri saya mudah-mudahan mendatangkan manfaat buat sesama manusia. Kalau sekarang-sekarang itu saya ini lagi kesurupan ngelukis seni lupa lagi ini kalau jadi ya itu selain Karinding Attack lagi berproses rekaman album kedua itu bulan Mei ini ya yang jelas kalau ada kegiatan saya sekarang ngelukis ini apalagi gitu eh, yang penting berkegiatan berkegiatan mudah-mudahan menghasilkan suatu karya baik itu di musik baik itu di di kanvas gitu jadi yang penting mah berkegiatan selain ya tentunya kukulingan berkeliling silaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat. Hmm. Betulnya gini, awalnya kenapa saya bukan ujug-ujug, udah ngegamar mah dari TK juga udah diajarin, dari sebelum TK juga udah sering ngegamar anak-anak, cuma saya kesurupan melukis itu, jadi ekspresi kemarahan saya tahun 2018 saat melihat kondisi bangsa kita ya cebong kampret ketika itu yang sangat Arah saya melihatnya para saya gara-gara pilpres gitu. Masa saya harus marah-marah di sosmed atau di, di dunia, di depan di masyarakat umum. Jadi e, kanvas itu bagi saya selain tempat apa bermeditasi dalam karya juga ketika itu e, mengekspresikan kemarahan saya. Kanvas, berapapun ukurannya, curat-coret, saya apa yang saya pengen gambar, pengen lukis di sana sobekan bakar udah plong gitu. jadi nggak marah-marah yang 2018 itu yang beruntung saya gantungkan tinggal satu ada yang beruntung karena kedulu dulu itu nggak keburu di sobek, -sobek. mau nyobekin gitu mau ngebakar ternyata ada acara ya udah gitu itu nah udah dari tahun sekarang saya mulai kesurupan deh muka apa ya gitu apa doing something biar tengah jeda e, gitu. Selain ya tentu hari hari apa main musik eksid metalan, jamak kekarindingan apalagi ya udah sekarang melukis lagi mulai. Nah, sebagai awal itu kemarin itu saya mulai lagi dengan e, melukis almarhum e, wajah almarhum bapak saya. Alhamdulillah sudah ditempel di Garut di rumah mama terus teman-teman saya yang di mata saya berkontribusi e, positif untuk bangsa ini jadi teman-teman sahabat-sahabat dekat saya ada beberapa wajah itu mungkin yang ini mah dan alhamdulillah beberapa sudah sudah diterima oleh yang bersangkutan oleh teman-teman saya nah karena ini tahu sih awalnya karena saya metal, kalau saya metal makanya saya nggak bakal ketemu sama hari ini jadi 2000 2006 sampai 2012 atau 13 saya bikin Bandung Deadface bersama teman-teman di komunitas Excel Music di Bandung. Nah, di dalam setiap penyelenggaraan Bandung Deadface itu di dimasukkan seni-seni tradisi yang ketika itu dianggap hampir punah banyak jadi ada tadi antaranya ada karinding di tempat Presiduran Karinding itu sama anak-anaknya apa ya coba dimainkan lah hingga akhirnya ya udah kita bikin grup band bambu gitu. grup band bambu dengan catatan bambu yang instrumen bambu yang saat itu tidak populer jadi kalau mau angklung, calung sudah banyak yang ngangkat kita mengeksplor instrumen bambu yang lainnya jadi we play we play uh, heavy bambu not heavy metal sebetulnya zaman sekarang itu ya apa kalau e, bu, bukan goals tujuan ke sana ke manggung apa ke luar negeri gitu kemanapun itu ya tugas kita berkarya ketika ada orang lain interest ya bersyukur alhamdulillah ada yang menanggap di luar gitu intinya berjejaring lah berkomunikasi lah gitu karena silaturahmi itu kan banyak rezeki ya berjejaring berkomunikasi dengan dunia di genggaman beda dengan zaman dulu surat-suratan bisa berbulan-bulan sekarang kan tinggal kontak ngobrol dengan berbagai orang di muka bumi ini bisa uh, direct me apa dm dman atau enggak email emailan sesimpel itu jadi kalau saya ngelihat sekarang itu apapun jenis musiknya di Indonesia yang ada bukan bagus sama jelek sekarang band males sama band yang rajin, maksudnya ya itu gunakan sosial media untuk cari label, untuk cari agensi, untuk berkomunikasi dengan banyak orang di luar negeri sana. Bagi saya berteman itu dengan siapapun. E, tidak mengkotak-kotakan sesuai dengan keyakinan saya, e, ajaran leluhur saya tentang semangat pajajaran, pajajaran dengan siapapun ya wajib kita menghormati yang lebih tua karena hormat kasalhurin dede kasahan apun nyah pantaran, pan eta jadi silakan semua pices tv itu ditranslate ke bahasa Indonesia jadi dengan siapapun saya tidak melihat memandang orang pangkat dan jabatannya jadi siapapun saya berteman ketika mereka baik ya saya baik saya simpel itu gitu ketika ada teman-teman yang menganggap saya dekat dengan beberapa orang penting di Indonesia. Nah, saya tuh tahu mereka juga dari sebelum mereka eh, noba no, apa mas zaman mereka nobadi. Sekarang mereka menjadi somebody, ya, alhamdulillah bersyukur milikna. nama. Intinya metong cegekan lah kenapa dengan siapapun gitu. Yang polisi wau, yang penjahat wau gitu. Yang pendeta wau, yang ustad wau. Jadi dengan siapapun. ga nga jangan mengotakan diri ada urang budak meta kuduki hintoge kalbuah seema Nah, kalau untuk mengangkat nilai-nilai yang ada di tanah kita sebetulnya ada saksi hidup juga yaitu CEO-nya PCS TV ini. Jadi zaman Bandung berisik 2003 kalau nggak salah di itu di di Sidolik di, stasiun, di stadion. Teh saya kepikiran ke anak-anak desa. -anak Intern aku kenang pencak gitu dan saya juga waktu itu pakai celana pangsi gitu udah mulai di sana jadi gini kenapa saya e, balik lagi menjadi belajar menjadi orang Indonesia karena saya sangat menyadari ketika itu saya main musik ekstrim e, hanya mikir waduh e, di Amerika mah gini gini di Eropa mah gini gini selamanya kita akan menjadi follower ada orang mak gitu makanya menggali mencoba belajar menggali mengsikratismekan gitu dihijikin uh, uh, nilai-nilai yang ada di, di yang telah diwariskan oleh di leluhur kita gitu, terus dan menjadi apa ya kalau buat saya itu justru bermusik itu menjadi kendaraan propaganda saya untuk uh, mewartakan value tentang nilai-nilai hidup tentang nilai-nilai kemanusiaan yang telah diwariskan oleh para leluhur bangsa ini. Makanya sekarang saya menyayangkan ya kalau dengan era digital ini yang serba cepat teman-teman di komunitas tidak melakukan korespondensi. Saya sangat mengalami dulu ketika harus ngorder misalnya ke luar negeri itu e, pakai duit ke zaman di Belanda itu golden jadi berapa golden buat beli CD itu dimasuk dibungkus pakai kertas karbon di amplopin kesana ngorder itu tuh dengan berbagai risikonya bisa hilang tengah jalan duitnya atau nyampe buat order orderan dan buat surat-suratan juga sama e, saya sempat surat-suratan sama teman-teman Hemdal di Ohio dulu sabar bulan gitu nunggunya tuh tiga bulan baru direspon dapat balasan dan nggak ya, nggak seperti sekarang dan dulu itu sangat banyak resikonya sebetulnya selain resiko, kalau buat transaksi order-orderan nah, buat kontek-kontekan, makanya saya sangat menyayangkan hari ini ketika kita di era digital yang serba cepat ini kita tidak memaksimalkan untuk menggunakannya untuk kemajuan tentunya untuk kemajuan komunitas kita ya untuk kemajuan bandnya masing-masing sebetulnya tadi sudah saya bilang bahwa musik itu kendaraan sebagai kendaraan wadah saya mempropagandakan memperkenalkan kembali eh, apa eh, value yang sudah diwariskan oleh leluhur kita bahkan diantaranya yang tidak ditemukan di dalam textbook Se sebagai contoh ketika saya menuliskan lagu Siliwangi mungkin itu antitesa dari Siliwangi yang dipahami tentang oleh banyak uh, uh, masyarakat di Tatar Parahyangan Siliwangi jadi maung atau Siliwangi figur itu adalah bentuk menurut pendapat saya itu men, uh, gagapnya kita memaknai apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Jadi hanya hanya orang-orang yang menggunakan apa ya mata bedah, menggunakan kacamata. Bak. Kita gini, kita ingin menggali yang kita tetapi kita pakai kacamata bukannya tidak baik. Kacamata gaya Sobron University, kacamata akademis. Ya bagus-bagus saya. -bagus tapi kan sering gak nyambung harusnya ya pakai kacamata kita kita untuk menggalian keilmu, keilmuan kita ya kita punya cara sendiri yang disebut pancacuriga, curiga mencek bahasa kolot nah bahasa siri sinir sambil sinang siloka gitu nah siliwangi itu sebagai bukan figur, eh, ini apa eh, hasil pam, pamendak, pam simkuring mah gitu <tuh> siliwangi itu bukan satu sosok figur tetapi gelar beliau-beliau eh, yang mengimplementasikan nilai-nilai kesiluwangian di dalam tatanan kehidupan tokohnya ada sembilan tokoh maka baca lirik prabu eh, eta lirik siliwangi, gitu gitu kalau saya nggak mau nyebutnya underground sekarang malah musik musik metal, sekarang musik ekstrim metal itu menjadi new mainstream beda dengan dulu, underground atau upper ground, apalah namanya, gitu nah, kalau dipergerakan ya, ya aktif aktif, saya dari tahun ini apa namanya ya mimpi saya untuk temen-temen, ya untuk Indonesia lah, buat barudak. saya lihat di Indonesia itu banyak banyak sekali band-band yang uh, berkualitas tetapi, minim e, mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil di luar sana. Jadi, saya pengen ba e, apa ya, bahwa membantu banyak band, karena hidup saya, jadi ya, panggung. Kenapa saya tidak aktif menjadi YouTuber? Saya punya akun YouTube dari tahun 2006, atau Instagram saya tidak dicentang biru kan karena saya bukan selebgram, saya bukan youtuber, hidup saya di panggung, jadi ya harus dimaksimalkan mau manggung dimanapun itu, mau di weekend kayak, mau di nging, mau di buta Saud, mau di sok bisa ruak gitu. Ini saya pengen ke sana, makanya ada di tahun gini ada cerita panjang sebetulnya. Jadi tahun 2015 itu saya dibantu dengan oleh sekarang menjadi saudara dari sahabat saya eh, si John Risbon untuk mencari panggung di eh, di festival-festival di Eropa jadi berbagi tugas begitu si John ngurusin di Eropanya saya ngurusin di sini nya birokrasi dan lain sebagainya jadi apply beberapa band ketika itu dan yang yang terkurasi itu dua band Jasad sama Burger Kill waktu masih ada almarhum E.Bente dulu teh, jadi pertama nih dia tawar-tawarkan dulu si teh. jasad afrup sama opsien ekstrim 2015 itu juga perjalanan panjang sebetulnya jasad perform di option ekstrim 2015, se 2005 sudah mulai komunikasi dengan kurbi Boy sebagai survei sebagai oboesnya lah obsin ekstrim jadi bukan sesuatu yang mudah off road begitu oke okay, main di obsin ekstrim tinggal nih si BK kemana gitu karena waktu itu mepet jadi tawar-tawarin terus ke si John Open uh, Dynamo Open hell Hell. yang udah pada ini lah udah penuh nah, sih aku teh kasih John teh atau si BK coba terus Weekend walaupun sudah penuh dipaksakan gitu dengan satu syarat saya waktu itu kemangka ah, gitu nggak gawe nama ke si weken bijakin, bilangin karena di weken ada program metal battle saya bawa metal battle asal si BK bisa masuk gitu dan akhirnya ACC lah si Burger Kill di 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 weken lanjut saya harus ada yang bareng cari-cari. Nah, untungnya bloodstock oke. Okay. Jadi, jasad dulu di Opsin Extreme, selang beberapa hari uh, BK di Weekend. Karena kan jasad Juli, itu akhir Juli di Opsin Extreme, Burger Kill awal Agustus di uh, Weekend di Jerman. Nah, ini pertengahan Agustus di Inggris, di bloodstock. Oh iya, nama programnya itu Jenat saya sama Almarhum Eben. Saya ngasih nama, namanya Bandung Blasting. Terus itu Almarhum Eben yang bikin logo ketika itu. Itu tuh harapan sebetulnya pengennya diterusin Bandung Blasting deh. Jadi Bandung Blasting itu desain cuma waktu itu aja. Saya pengennya terus sebetulnya, tapi kan nggak ada partner juga sekarang. Jenatnya apa Almarhum Eben sudah berpulang. Nah, 2017 nih, Kan udah oke, dapat nih si Metal Battle. Saya sebetulnya sangat benci yang namanya battle. Tetapi harus saya lakukan bahwa ini adalah pintu juga buat teman-teman di Indonesia bisa perform di weekend di program Metal Battlenya nya nggak ada duit tah tahun 2016 nyari-nyari sponsor jadi pengen saya anak anak-anaknya nyanyi taunya main band aja nggak usah mikirin ini itunya rudat soalnya, itunya di dari mulai 2017 dilaksanakanlah weekend metal battle 2017, 18 19 20 kopi sampai tahun kemarin 2022. Kenapa sekarang nggak ada metal battle tahun ini? Karena gantian tiap tahunnya tiap 30 negara Indonesia udah keseringan, jadi ngerehan dulu. Meskipun itu sekarang Indonesia nggak ngirimin gitu, nggak ada. Ya tetap kudukan itu udah sebagai juri gitu. E, banget Indonesia, wajah Indonesia harus ada di sana. Banyak penilaiannya, Pak. Jadi saya sebagai juri e, Asia di Metal Battle tuh itu banyak kategorinya. Tidak hanya non bagus di panggung performnya gitu. Ya, kita ngelihat sampai ke atitudenya. Jadi kelihatan gitu pas di backstage itu kalau nggak lagi ngumpul di V.I.V. masalah manner juga kita lihat sebetulnya saya nggak mengungkapin itu apa aja kategorinya intinya selain selain uh, kualitas bandnya bagus nah ini banyak musisi itu cuma mikirin main manggung cing bagus tetapi kita pernah memikir memikirkan bahwa seorang metalhead itu juga harus attitude nya cinginahun gitu lamun ecek bahasa sunanama tata takatetina dipakai gitu, nah itu yang yang sering lost cuma ah manggungnya yang bagus gitu, tapi kan attitude juga paling penting. Saya banyak bersentuhan dengan musisi-musisi uh, wah gitu internasional di di sana para superstar di weekend malah saya lihat tuh mereka humble bisa makin terkenal seseorang itu makanya baca itu weekend itu pembelajaran dari banyak banyak bangsa ras di dunia ngumpul atas nama metal gitu gitu pak nggak maksudnya berjejaring tidak hanya eropa asia banyak teman-teman asia tidak hanya agensi atau promotor <tuh> karena saya ber ya itu saya bersyukur berada di komunitas musik metal ternyata apa ya global metal brotherhood itu sangat kuat uhwah al metaliah ya, teh kuat geningan saya tiap keliling keliling mau ke negara mana ya pasti uh, seringnya malah daripada di hotel itu di rumah mereka Dan kalau bahasa sunda menjeng warlokna lah dengan warga lokal jadi kan tahu kita tuh bukan jadi bukan turis datang teh bukan ke tempat-tempat wisata standar ya datang kalau apa ya ke titik-titik yang mungkin turis biasa mah buang hal tahu gitu, mau merasakan. I, I don't have much money from metal music, but I don't. But I have lot of uh, friends, brothers everywhere. Saya sangat sering sebetulnya membantu. Ini banyak band bagus hari ini di Indonesia berkualitas. Tapi yang paling penting tadi mental. Mentalnya dulu dibentuk. Tidak semudah itu gitu. Dari Bandung ke Garut aja kita harus benar mental nah. Bagaimana kalau bawa motor, bagaimana berkendara dengan baik, attitude yang baik, nggak ada cilaka, gitu. Apalagi ini ke luar negeri. Ini ini termasuk kritik juga ini ke teman-teman di komunitas. Saya banyak ngobrol dengan berhobi, pasti mindset itu wah oh, party, wah oh, di sana bukan berpikirnya pikirnya saya datang ke sana manggung dengan intinya apa yang perang gitu orang tes dengan senjatanya gitar dengan senjatanya mic jadi malah partinya dulu yang gitu-gitu mau jangan dulu dipikirin gitu mental gini bab aduh saya tadi masih ini ngomongin mental ya saya ngelihat simpelnya gini ngelihat yang siap tempur itu ngomong, ngomong pengen main di luar negeri paspor boga itu kan mental jadi ya bikinnya dulu paspor perkara manggung-manggung nomor dua hal simpel misalnya gini dah ngapain gua punya paspor belum tentu keluar itu kan udah mengerti mengkecilkan meng diri sendiri tapi ketika sudah punya paspor tiba-tiba besok minggu manggung di Singapura manggung di Malaysia misalnya tinggal berangkat jadi hal-hal yang sepele aja saya perhatikan sebetulnya itu ngomongkan -ngomong, yang mau ke luar negeri kalau dengan saya mah paspor aja nggak punya gitu hal, -hal yang Nah, gampang gitu menyinari gitu, gitu. aneh nggak ditempuh. Jadi bikin ya dulu gitu. Masuk gini, musik metal itu get gerbang saya untuk ke apa e, berjejaring global. Tanpa band sering saya keluar. Tentunya dengan apa ya tadi diskusi budaya atau research research tentang Indonesia kebudayaan Indonesia yang ada di sana, terutama ke Belanda saya, kalau gitu ke museum langsung. Jadi kalau metal mah justru apa ya tadi gerbang. Saya misalnya pengen pengen riset tentang kebudayaan Skandinavia, tentang kebudayaan Viking. Nah saya nebeng di di rumahnya teman di para metal, di sana di Untar Anter, pengen ke sini, pengen ke sini. Gitu, jadi nggak ini gerbangnya dari dari musik metal dan tiap tahun ini kemarin ngejurian itu cuma gerbangnya tapi kan bonusnya mau kemana kemana gitu beres dari mereka kan pasti nyambung ke negara yang lain intinya kalau buat teman-teman yang para penonton PCS TV saya tuh udah males dengan namanya, muak lihat nu konflik ini jelekin ini jelekin ayo ngaji itu bersatu bagaimana kita eh uh, apa ya untuk komunitas besar Indonesia ini bisa berkontribusi positif di kancah persaturan musik ekstrim secara global. Jadi tong tong papa ada nyinyir, tong papa pada syirik, ayo muncul iyo nyanyi 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 itu bersatu terus yang nomor dua tong lalu gaya jangan banyak gaya tunjukin dengan karya segitu gitu ya tunuhun. at PCS TV ini semoga nanti itu bisa berkolaborasi dengan Al Jazeera TV itu dari saya. Eh, saya mah PCSTP TV mah pantasnya berkolaborasi dengan Al Jazeera TV. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti PCS TV bisa ngeliput perang-perang juga orang perang di Sud gitu. ke ke Sudan. Tapi sekarang mudah-mudahan tugasan ke Sudan lagi perang kan. Um, stay true motherfucker.